Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kan suami udah selesai lah, udah kebongkaran. Sekarang istri, kalau istri ini saya lihat ini leluhur, ini mbok-mbok, cuman namanya ini saya belum tahu nih, mbok-mbok siapa ini, ini mbok ini. Insya Allah kita selaraskan aja, supaya, ya, ini saya tanya, ini kan di dalam tubuh ya, ini mau di luar tubuh nggak? Saya klinik harus di luar tubuh, supaya kita nanti kalau ini biar steril lah. Ya, di luar nggak bagus sih kalau di dalam tubuh. Kita kan saya bilang kita punya keluhan kalau nggak disakit kepala, pundak, punggung, pinggang, empat itu aja. Kita ini ya. Sekarang ikannya saya taruh di luar. Tetap dia mendampingi, tapi dia tidak di dalam tubuh kecuali nanti darurat atau gimana. Ini pun energinya tetap ada mas kita, energinya. Maunya di dalam aja. Maunya di dalam. Nih, sekarang gini ya. Kita mau program hamil kan? Kita mau program hamil. Saya bukan ingin ngelarang ya gini. Kita untuk kebaikan dulu. Supaya apa? Supaya kita biar lebih dipermudah. Ya, dipermudah. Gitu. Nanti kalau udah kita udah hamil atau insya Allah udah punya anak ya itu udah saya gitu. Tapi kita ini punya tujuan dulu nih, kita punya tujuan nih. Kita sterilkan dulu tubuh ini, kita sterilkan dulu gitu. Itu aja kata saya sih melihatnya terbaik begitu, bukan kita langsung ah biar aja di badan ya. Kita kan pengen punya program, punya program ya, itu kita itukan aja dulu, kita bersihkan dulu supaya ini tubuh ini steril. Jadi walaupun ada leluhur, dia tidak di dalam tubuh, dia di luar. Di luar gitu. Nanti kalau misalnya udah berhasil program ini ya terserah ininya ya, itu aja. Kita kan untuk yang terbaik ya, supaya apa? Supaya tidak ada halangan-halangan, tidak ada sumbatan. Tidak ada sumbatan. Tapi kita lihat dulu nanti dari leluhurnya itu gimana. Mau apa tidak? Kalau tidak mau ya saya tidak memaksa. Ya kan? Ya udah kita langsung aja tuh. Baca selawat. Saya buka portal. Assalamualaikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Dengan terbukanya portal baik ini, para yang ada di dalam tubuh bangkitlah kalian. La ilaha illallah. Assalamualaikum, Bo. Nimbo, saya membantu menyelaraskan Nimbo ya. Tentang apa? Ya. Badai menyelaraskan supaya energi Nimbo tidak berbenturan, bisa seimbang, bisa membawa kebaikan. Ya Nimbo ya, apalagi ini pengen program punya turunan Nimbo. Supaya tidak ada halangan-halangan dari energi kemono luhur ya Nimbo ya. Diizinkan Nimbo ya. Iya, makasih Bu ya, saya selaraskan Bu ya. Iya, dengan izin Allah, dengan berkenan sholawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada mustikanya juga nih dalam. Ada mustika warna merah. Ada batu mustika. Batu sama apa? Batu mustika gaib, belum berujung. Masih ini. Masih gaib. Ini aja nih di sini. Ting.
Mesti ke amal apa? Di dada. Nah, ini keluarnya di dada ini. Iya, keluarnya di dalam ini ya. Iya, jadi mustika ini. Iya, leluhur. Kita selaraskan aja. Itu yang bawa efek kita mah ininya bukan dari leluhurnya, sebenarnya dari mustikanya. Ya reaksi-reaksi itu dari mustika. Mustikanya. Itu dia yang kayak magnet itu. Kayak magnet. Jadi medan magnet. Ya saya selarasin ya. Buat mustika. Para leluhur yang ada di dalam tubuh, selaraslah kalian semua, selaraslah kalian semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allah. Assalamualaikum Mbak. Gimana Mbak? Apa? Sudah. Itu mustikanya punya Mbak apa? Punya siapa? Punya Mbak. Ya. Bisa diwujudkan lahir Mbak? Tidak Mbak. Itu buat apa Mbak mustika itu? Asih. Ya? Asih. Asih. Ya. Biasa cuma nyelaraskan Mbak ya. Mbak mau ngotak-ngatik ya Mbak ya. Mbak boleh saya izin nggak? Boleh di luar tubuh? Tidak boleh. Kenapa Mbak? Kalau di luar tubuh. Temenin. Tapi ini pengen punya program. Punya anak Mbak. Bantu doa. Doakan Mbak. Ya, kalau Mbak masa ini sayang nama anak ini. Nah itulah, berikan energi Mbok buat kebaikan, mendorong supaya yang negatif yang menghalangin dia punya turunan bisa ini saya hilang. Gimana Mbok? Mbok di luar atau di dalam? Di luar. Memang sih ini kalau saya baca dia lupa ingatan. Kalau di luar, oh dia kayak orang linglung. Saya bisa buktikan benar apa enggak? Iya Mbok ya, boleh buktikan ya. Ya saya izin ini Mbok ya, saya enggak buat sungguhnya, tapi saya untuk pembuktian aja Mbok. Boleh Mbok? Boleh ya. Kalau ini kenal enggak mas itu? Ini saya buktikan. Jadi gini ya, ada leluhur yang boleh dikeluarkan, ada yang boleh tidak. Ini kalau ini yang sudah membawa dia udah ke memori, baik kita nggak bisa menghapus. Kenapa dia tidak boleh? Itu efeknya dia bisa lupa memori itu bisa hapus. Hapus sih. Hapus. Ini kita coba ya, kita coba ya, Mbok ya, maaf ya, kita udah pembuktian Mbok ya. Keluar dulu Mbok. Assalamualaikum Mbok. Kita tes aja. Kenal lama ini? Mas Arif. Arif. Datang ke sini tahu enggak? Tahu. Apa itu? Ngapain? Iya, saya harus punya anak. Punya anak, saya ya. Masih ini. Apa kita masih ingat-ingat kan? Masih ingat. Nah, enggak ingat ya. Coba. Maaf Mbok ya, maaf Mbok. Allah. Coba dulu Mbok. Coba. Kenal sebelah? Siapa? Kenal. Suami. Nah, ini suami namanya siapa namanya? Nama suami kan? Nah, nama suami tahu enggak? Suami aku. Lihat namanya siapa?
Lo namun suami masa gak tahu? Banyak lupa sama ini. Si namanya lupa. Nah, ya kita pembuktian. Gak bisa pulang kan? Gak ke sini tahu? Iya. Tahu. Tapi namun suami masa gak tahu? Maaf, gak kenal sama suami. Ya udah lah. Kenal tapi gak tahu nama. Kenal lupa tapi siapa. Aduh, repot ya stasiun ini. Lihat juga kan. Nama-nama. Ya. Bingung. Kenapa sih bingung? Nah, ini suka kayak begini nih, Pak. Ya, itu biasanya dia keluar. Lepas deh. Lepas. Makanya kita... Nah, suka ngamuk, suka... Ya, itu yang biasa kita jelaskan. Ya, ada leluhur yang boleh dilepaskan di luar, di dalam tubuh. Ada yang boleh di dalam tubuh, ada yang tidak. Nah, ini kita untuk menjaga. Jadi, biasanya ini butuh proses untuk penyeimbangan tuh energinya. Jadi, seperti gini. Sering nih. Jadi, kadang-kadang suka ngomong sendiri. Ya, itu dia lepas. Keluar. Oh, dia keluar. Karena kita kan namanya itu bingung kan ya. Yeah. Kayak orang kita panik kan namanya ini. Yeah. Namun dia ngomong sendiri. Ih, ngapain? Dia ketawa sendiri. Tapi kita kan panik jadi orang. Nah, ini enggak jelas ini dia keluar. Oh, ini berarti kayak gini keluar. Keluar. Gitu. Makanya kita pembuktian. Kalau di sini kita pembuktian. Kita bukan tebak-tebakan, bukan terawang-terawang. Kita pembuktian itu yang bilang tadi bisa memori itu. Oh. Ya ini. Makanya kita kenapa dia menahan tetap. Ya. Nama suami enggak tahu. Tega amat loh. Pisaunya aku. Siapa? Kita lanjut lagi bingung. Ya, sini. Ya, Mbak, masuk pagi, Mbak. Hai, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Allah, Mbak. Allah, Mbak. Allahumma sholli. Ya. Nah, nama suami siapa? Ingat berarti. Aduh, baik komentarnya. Makanya kita nggak bisa ini kan mesti lihat. Sekaligus. Kita lihat dulu efek-efeknya gimana. Itu nggak sembarangan. Bahaya. Kalau yang orang yang nggak paham, cabut aja. Cabut aja. Tau aja ngeblend. Aduh, repot. Ngeblend. Nah, kayak gini. Makanya lebih pembuktian. Kenapa dia harus ada di dalam tubuh? Kan ini. Oh, pantas dia nggak mau dia. Nggak mau, dia benar jaga. Kayaknya ini bekas jatuh kayaknya nih. Dulunya dia jadi jenjang kosong. Pernah bekas jatuh nggak? Nggak sadar ininya. Jadi dia pasti ada benda bekas-bekas itu. Jadi dia menjaga itu supaya dia nggak lupa ingatan. Oh, makanya dia itu ibaratnya gitu ya. Menjaga ini. Nampak helm dulu. Pokoknya itu. Kenapa gue? Nama kan nama udah apa kan? Nama udah apa? Ya udah ini udah kelaras ya. Udah siap dah. Alhamdulillah udah selesai dah. Ya, makanya saya nggak mengeluarkan nggak ini. Emang dia efeknya. Oke. Ya udah siap. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. 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 Selesai.